104.000 buat sereh doang. Ampun gila, tahu kayak gini gue nggak beli. Nih ada nangka muda. Kasih punya bah. Gula merah. Ada lengkuas, ada serai, apa nih serai? Sayur. Oke, kita lihat ya. Ini aku belanja tadi habis. Oh my god, 52,65 sen. Banyak banget habisnya. Barangnya dikit amat. Ini yang jadi masalah pertanyaan itu Levens Middle 6%, 6 euro 65%. Itu pajak. Hah. Masa pajak banyak banget? Bukan cuma 6 euro 65 loh. Kalau benar pajak. Ini Levens Middle 6% juga 1 euro 75. Terus satu lagi Levens Middle 6% 2 euro 25. Jadi total semua kalau memang itu pajak 10 euro 25 sen. Amit-amit cabang bayi. Banyak banget ya, mahal berarti ya. Ampun. Cassava blood, daun singkong. Ini harganya berapa daun singkong? Daun singkong cassava blood 2 euro. Ini 2 euro ada cassava blood, ada tahu. Terus ada daun jeruk purut. Ada chili sauce. Ini ada gula merah. Ada kelopak palembang nih enak nih. Ini ada kari powder. Ada tempe. Ada pandan paste. Nih, aku punya nangka muda di dalam kaleng karena nggak ada yang fresh. Ada kacang pindah. Ada roti prata, seneng sama roti prata. Dibikin kari enak banget. Ada cabe hijau. Ini cabe merah. Ini harganya berapa nih cabe merah? 2 euro 50 kalau di Indonesia sekitar 40.000. Nih. Cabe 40.000. Ini isinya cuma 200 gram 40.000 pemirsa. Ini ada tapioka buat bakso. Ini ada laksa, laksa Singapura enak loh. Nih ada serai. Nih yang ini ada ayam rebus apa namanya nih, apa sih, noodle soup mie rebus. Astagfirullahaladzim. Ada puding buat si Andy. Ada beras.
Ini beras 10, 4,5 kilo harganya 8 euro 50 sen. Nih ada santan, lagi noodle mie goreng Indomie. Oke. Oh, jadi setelah dihitung-hitung ini Lebensmittel 6% itu mungkin adalah serai. Wow, serai mahal banget kamu. Isi berapa kamu? 11 biji harganya 6 euro 65 sen. Buset. Itu berapa kalau di Indonesia? Oke, type dulu. Nih, type dulu. Coba kalau 1 euronya 16.000, 16.000 kali ini berapa nih? Kali oke, 6 euro 65 sen. Oke, bilang dah 6 euro ya. Sama dengan harganya berapa jadinya? 96.000. Gila, buset, 96.000 plus 50 sen itu plus 8.050 sen ya. Plus 8.000 104.000 buat sereh doang. Ampun, gila. Tahu kayak gini gue enggak beli. Kirain cuma 1 euro. Kirain cuma 16.000 sekitar 1 euroan, 1 euro 75 sen sekitar 20.000. Jadi gue beli. Pas dibawa pulang ternyata lihat bill-nya. Buset, 6 euro 65 sen itu sekitar 104.000. Buset. Buset, lain kali gue enggak beli lagi nih sereh lah. Mahal banget. Buset. Aduh, gimana ya? Orang kalau mau pingin makan Asia itu ya gini. Untungnya enggak harus tiap bulan. Cuma kalau benar-benar makan baru saya beli. Kalau enggak, waste of money. Terlalu mahal. Soalnya kayak gini nih bisa buat kebutuhan sehari-hari itu bisa lebih banyak itu loh hasilnya. Ya kalau ya gimana lagi ya? Oke. Tah dah. Gimana lagi kalau bawa dari Indonesia kan enggak mungkin ya. Tuh. Enggak ah. Dadah.